pada video kali ini V380 ya. Ini IPcam V380, ini kita punya jenis robot. Lalu pada bagian belakangnya ini ada tombol reset untuk slot micro SD-nya di sini untuk merekam. Saya pasangkan dahulu. Lalu nanti kita cerita apa saja kelengkapan yang didapat. Ini saya pasangkan dahulu. Nanti kita dapat visor beserta bautnya. Lalu ini bracketnya ini nanti dipasang di bawah ya. Seperti ini tinggal kita putar saja untuk bracketnya. Selanjutnya ada manual dalam bahasa Inggris. Nanti di kelengkapan kami juga ada manual dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan banyaknya pertanyaan V380, ini V380-nya kita sudah update lagi untuk versinya. Untuk versi aplikasinya sudah makin update lagi. Jadi untuk cara pairingnya ada sedikit perubahan. Nah, pada saat menyala, kamera akan bersuara seperti tersebut, "System is starting." Ini kita masuk dulu ke dalam aplikasi. Untuk aplikasi sekarang saya menggunakan V380. Nah, untuk versinya ini sudah yang 6.1.91 ya. Lalu apabila kita akan memperingkan, cukup dengan tekan tanda plus di pojok kanan atas. Pastikan kamera sudah bersuara seperti tadi ya. Access point it's ready. Jadi pastikan juga sebelum melakukan pairing, kamera kita reset aja terlebih dahulu biar aman. Sampai bersuara seperti tadi, restore to factory default setting. Apabila sudah masuk, nanti tampilan baru seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan, kita cukup klik di sini, can find the QR code. Oke, lalu selanjutnya kita pilih WiFi smart camera. Saya jalan secara AP hotspot connection. Masukkan router yang akan kita pairing, disertai password dari router. Selanjutnya ini pancaran AP hotspot dari kamera. Untuk ID-nya bisa dilihat di bawah sini. Apabila sudah, kita tinggal tekan, klik lagi AP hotspotnya, dia akan memperingkan. Apabila semua berjalan dengan baik, kita akan ke halaman penamaan kamera. Kita akan masuk ke halaman penamaan kamera. Nah, seperti ini. Ini mau diisi atau mau tidak diisi, bebas. Oke, kita klik finish saja. Lalu untuk view-nya, kita tekan tanda play, seperti ini. Kita tekan tanda play, maka dia akan minta untuk set password ya. Kita set passwordnya itu 8 karakter, tapi harus ada simbol ya, dalam artian titik, koma, dan lain-lain seperti tersebut. Ini saya set yang simple aja. Nah, ini kita sudah masuk seperti tersebut. Ini kamera sudah bisa saya gerak-gerakan. Fitur lainnya di sini ada motion track ini bisa ngikut pergerakan, lalu bisa set guard position, jadi posisi kalau tidak ada pergerakan nanti dia akan balik ke posisi awal seperti tersebut. Untuk selanjutnya lagi nanti ada audio dua arah, fiturnya seperti normal kamera IP kameranya ya, audio dua arah seperti tersebut. Oke, motion track, preset PTZ itu memori, lalu inversion itu hanya untuk membalik, itu saja. Sekian untuk cara pairing V380 di versi yang 6.1.91.